Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2023 tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung lewat apel gabungan yang dilaksanakan pada hari Senin 2 Oktober 2023 di lapangan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Sekretaris Daerah Erni Reni Tania bertindak selaku pembina upacara kepada media mengatakan bahwa diketahui bersama setiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna yang ingin dia sampaikan dalam Hari Kesaktian Pancasila kali ini adalah siapapun yang ingin menggantikan ideologi bangsa, maka akan berhadapan dengan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Karena Pancasila adalah ideologi negara dan tidak bisa digantikan dengan ideologi apapun. Dirinya juga meminta kepada semua tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen agar dapat kembali menggaungkan dan menceritakan tentang sejarah ini. Karena dalam beberapa kali kunjungan kerjanya ke kampung-kampung, masih ditemukan beberapa anak sekolah yang minim pengetahuan tentang sejarah bangsa. Sekda berharap melalui momentum kesaktian Pancasila kali ini lebih menggembah kembali dan menggaungkan kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa dan ditanamkan bagi anak didik sejak usia dini.